Yang pastinya sedih ya, karena itu bayi masih kecil dan harus jauh dari orang tua, harus kehilangan orang tua. Perkenalkan, saya Maharani Augusta Hadini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Yang pastinya sedih ya, karena itu bayi masih kecil dan harus jauh dari orang tua, harus kehilangan orang tua. Yang harusnya bayi itu dengan harus dalam proses penumbuhan bayi itu didampingi dengan orang tua. Tapi bayi-bayi di sini sangat luar biasa. Mereka di sini berkembang, bertumbuh dengan baik. Terus bayinya juga sangat lucu, bayinya juga sangat-sangat baik gitu. Yang pertama itu sangat luar biasa karena ini sangat dibutuhkan, menjadi tempat atau rumah bagi bayi-bayi di sini berpulang tanpa orang tua. Itu sangat luar biasa banget, dan aku juga apresiasi buat Panti Asuhan Rumah Surga yang sudah menyediakan tempat buat bayi-bayi di sini. Bayi-bayi yang harus tumbuh dengan baik, bayi-bayi yang harus tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Tapi Rumah Surga ini menyediakan tempat yang nyaman, yang menjadi pulang bayi-bayi ini. Pasti harapannya yang baik-baik ya teman-teman. Harapan dari aku, semoga bayi-bayi di sini memiliki masa depan yang cerah, walaupun tanpa didampingi orang tua. Semoga bayi-bayi ini dapat tumbuh dengan ceria, pintar, dan memiliki masa depan yang baik ke depannya. Oke, untuk kesannya, mungkin aku pertama mau ucapin terima kasih karena sudah menyediakan tempat surga ini buat bayi-bayi, surga dunianya bayi-bayi di sini. Terus harapannya semoga terus berkomitmen untuk menyediakan tempat buat anak-anak yang mungkin kehilangan orang tuanya, yang mungkin dibuang orang tuanya gitu. Terus semoga semakin jaya juga, semakin sukses ke depannya. Terus memberikan tempat yang lebih luas, lebih nyaman lagi. Dan intinya sukses untuk ke depannya. Untuk masyarakat, kepedulian itu sangat penting ya teman-teman, karena dengan ini kita dapat menumbuhkan rasa empati, rasa peduli terhadap sesama, karena kita sesama manusia pastinya harus saling membantu, saling memberi. Dan di tempat ini salah satu tempat surga, surga bagi bayi-bayi, yang dimana tempat berpulangnya bayi-bayi ini, dan kalian bisa berkunjung, kalian bisa berbagi ke bayi-bayi, dan itu akan menambah pahala kalian juga gitu.